Nala, masih ingatkah kalian dengan fenomena batu akik yang sangat ramai terjadi di tahun 2014 dan 2015? Ya, fenomena tersebut membuat hampir semua kalangan laki-laki mulai dari pagi, siang, sampai dengan malam hari sibuk mengasah batu akik. Nah, ternyata sampai dengan saat ini banyak sekali peminat dari batu akik tersebut. Saya akan berkunjung ke salah satu komunitas batu akik yang ada di Kota Jambi untuk melihat dan juga mencari tahu sebenarnya proses pengolahan batu akik itu seperti apa. Ikuti saya yuk dalam Bingkai kali ini. Masih ingatkah pemirsa dengan fenomena batu akik yang menghebohkan di tahun 2015 hingga 2016? Iya, fenomena batu akik terjadi di saat masyarakat beramai-ramai mengoleksi batu untuk dijadikan batu cincin. Fenomena ini sempat meledak di tengah masyarakat Indonesia. Banyak orang tergila-gila terhadap keindahannya. Bahkan di sejumlah daerah bermunculan sentra atau pasar yang secara khusus menjual batu akik. Batu akik banyak ditemukan di permukaan tanah, tanpa harus menggali cukup dalam, tak seperti layaknya mencari emas yang harus menggali sangat dalam dan mengeruk tanah dalam jumlah besar. Bahkan batu akik banyak ditemukan di permukaan sungai-sungai berbatu. Pasar TAC Kota Jambi merupakan salah satu pasar yang secara khusus menjadi pusat sentra kerajinan batu akik di Kota Jambi. Berbagai penjual dan pecinta batu akik setiap harinya berkumpul di sini. Banyak jenis batu yang ditawarkan, mulai dari jenis batu bacan, safir, zamrud, ruby, giok, kecubung, dan banyak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di pusat pameran atau di pusat kerajinan batu akik dan permata Jambi, yang biasa kita kenal dengan nama istilah Apabaki Jambi. Di sini kawan-kawan semua berkreasi untuk melaksanakan, merubah dan melaksanakan modifikasi dan memberikan sentuhan-sentuhan seni terhadap batu akik. Dan di samping saya sudah berdiri ketua Apabaki, saudara saya Dani. Beliau bertindak sebagai ketua Apabaki yang pertama ya, dan Apabaki ini mempunyai anggota lebih kurang sekitar ada 35 orang ya, lebih orang 35 orang, dan 35 orang itu menggantungkan harapan dan hidupnya di batu akik, dan kita berharap memang akan ada gairah untuk masa datang agar kawan-kawan juga bisa lebih bersemangat lagi. Saya sendiri Asrizal Paiman. Saya didaulat di sini sebagai penasehat Apabaki dan juga sebagai peminat dan kolektor daripada batu akik. Dan di depan kita di sini tersaji beberapa sampel batu akik. Ya, batu akik dan batu permata. Ini adalah golongan permata yang diimpor dari luar negeri, dan ini adalah batu-batu lokal dan batu-batu nasional kita. Dan ini adalah unit pengolahan batu akik kita. Ada di sini satu unit dan ada di sebelah situ satu unit. Untuk membuat sebuah batu akik harus melewati beberapa tahap. Dimulai dari pemilihan jenis batu yang masih berbentuk bongkahan. Batu yang baik adalah batu yang tidak memiliki bercak atau kapur di dalamnya. Setelah mendapatkan jenis batu yang dipilih, batu tersebut dipotong menggunakan mesin potong batu akik atau disebut diamond cutter. Batu dipotong sesuai selera.
Selanjutnya, batu dibentuk sesuai keinginan dari pengkoleksi batu. Ada yang berbentuk oval, bulat, atau bahkan memanjang. Kemudian dihaluskan sampai batu tampak mulus dan mengkilap. Pemirsa Bingkai di Rumah, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Asrizal yang merupakan salah satu penasihat Apa Baki Jambi. Nah, kita mau tanya-tanya langsung sama beliau. Assalamualaikum Bapak, sehat? Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Saya mau tanya dulu nih Pak, tadi saya ada nyebutin Apa Baki Jambi. Nah, ini juga di belakang sudah ada batu akik. Jadi, Apa Baki Jambi itu apa nih Pak? Terima kasih Mbak Mutia. Apa Baki itu adalah organisasi pengrajin batu akik dan permata Jambi. Jadi di TAC inilah kawan-kawan berkreasi dan melaksanakan aktivitas seni dalam membentuk dan memberi variasi-variasi terhadap batu akik yang ada di Jambi. Oke, kan di tahun 2014-2015 ini sempat sangat membooming ya Pak ya, ya, batu akik ini. Nah, hal ini juga berdampak di kota Jambi ya Pak ya, pada ya, tahun itu ya. Nah, pada tahun itu sampai dengan sekarang nih Pak, ada tidak perbedaannya nih Pak? Apakah sekarang juga masih booming, tapi tidak seperti dulu atau masih sama nih Pak? Sebenarnya secara nasional itu memang terjadi penurunan. Baik di Jambi maupun di daerah-daerah lain. Namun sekarang memang peminatnya di Jambi cukup masih ada lah. Cuma tidak seperti di zaman-zaman 2014, 2015. Yeah. Pada masa itu semua orang kan pengen punya perhiasan. Batu, iya. Yeah. Semuanya punya perhiasan. Sehingga batu apapun diasah untuk menjadikan dia batu cincin. Oh. Kan. Di zaman sekarang sudah terseleksi batu-batu tertentu saja yang bertahan dan orang-orangnya betul-betul orang yang senang dan mencintai. Emang pecinta batu ya Pak ya? Batu. Oh gitu. Jadi kita berharap memang itu akan bisa bergairah lagi, membangkitkan semangat masyarakat kembali untuk bisa dia mengikuti penampilannya lagi dengan menghiasi dirinya dengan ada perhiasan batu ya. Tadi juga Bapak ada bilang yang bertahan sekarang itu adalah batu-batu tertentu ya Pak ya. Nah, boleh dijelasin nih Pak, jenis-jenis batu yang memang sampai saat ini masih diminati oleh masyarakat. Betul Mbak, tidak semua batu menjadi laris begitu kan. Tapi namun demikian batu-batu itu tetap masih ada, kita lihat ini sebenarnya. Ada yang batu-batu lokal Jambi dan ada batu yang banyak itu bertahan sekarang adalah dari jenis batu-batu bacan. Ini dari pulau bacan yang harganya bervariasi ya. Orang mengatakan bacan itu mahal, tapi ada juga yang bisa terjangkau oleh semua masyarakat. Tidak semua bacan mahal. Ada batu dari Sumatera Barat, Sungai Dareh. Ada batu ini dari Burma. Ini giok Burma. Burma. Oh. Ada dari Lampung. Itu batu kecubung dari Lampung. Batu black opal dari Jawa. Dari daerah Pacitan. Dari daerah kita dulu boomingnya seperti teratai misalnya. Nah, sekarang teratai-teratai seperti ini sekarang sudah
menurun peminatnya. Oke. Tapi apabila tamu-tamu datang ke Jambi, tamu-tamu dari luar kota ke Jambi, dia selalu mencari batu-batu ini. Batu teratai. Kalau untuk Jambi sendiri nih Pak, potensi batu yang dipunya jenis apa Pak? Jambi ini banyak mempunyai batu. Seperti misalnya sungai, teratai, batu-batu fosil, kemudian banyak dari Jambi. Dan termasuk juga jenis-jenis jangge, limau manis, banyak sekali batu-batu dari Jambi. Itu biasanya di daerah mana yang punya potensi batu besar nih Pak, untuk di Jambi? Dari daerah Bungo, Merangin, dan Serolangun, termasuk Kerinci. Oh iya. Batu Kerinci itu ada yang masih bertahan sekarang, batu Kerinci itu Kecubung Intan. Warna apa tuh Pak? Warna ungu, tapi di dalamnya ada butir intan. Kecubung Intan. Oke. Ini yang membuat saya penasaran nih Pak ya, karena kan dulu memang pada saat membooming, ini memang batu itu yang laki-laki dari pagi, siang, malam, pokoknya batu terus Pak ya, yang diasah ya Pak ya. Apa sih keindahan dari batu yang diasah itu Pak? Ya itu sebenarnya hobi kan. Keindahan-keindahan batu itu lebih kita kepada mengagumi ciptaan Tuhan lah. Karena batu ini sangat banyak sekali variannya. Dari satu jenis saja, misalnya dari bacan ini. Ini bacan ini sangat banyak variannya. Variannya sangat satu banyak. Satu jenis bacan ya Pak ya? Iya. Nah ya, kalau ini kelasnya kelas-kelas yang mahal ya. Ini 5 jutaan ke atas. Tapi ada juga yang murahnya gitu. Nah ini kelompok dari batu permata. Permata umumnya berasal dari luar negeri. Permata kita tidak ada dari Indonesia. Berarti memang estetika dari masing-masing jenis batu yang punya daya tarik tersendiri ya Pak ya? Dan gitu. Itu bisa dinikmati dan dipahami memang oleh orang yang menyenangi batu gitu. Sama aja lah kalau hobi-hobi yang lain. Hobi yang lain ya Pak ya? Kayak hobi ikan itu menyenangi. Apa namanya, ada keunikan-keunikan yang disenangi. Nah, kalau untuk batu nih Pak, dia bisa dikatakan sebagai batu dengan dan dijual dengan harga yang mahal, itu punya kriteria yang seperti apa? Pertama, kehalusan dari serat. Serat dari batu. Yang kedua tentu, kebesaran batu. Kemudian selanjutnya warna, warna dan keunikannya. Dan karena di batu-batu ini juga ada kelasnya yang kelas motif gitu. Yang batu-batu itu bermotif, kita bermotif. Kayak orang. Benar-benar. Ada kelompok batu motif, ada kelompok batu polos, dan ada kelompok batu kristal. Ada kalsedon. Jadi batu-batu yang dari lokal yang arti umumnya masih mempunyai minat yang sangat bagus. Banyak ya Pak ya. Seperti batu Aceh, biosolar, itu kan neprit, itu sangat diminati. Harganya juga. Tadi juga Bapak juga sempat bilang adanya kontes batu akik. Nah itu kontesnya memang tahunan ya Pak ya? Ya. Yang rutin itu satu tahun sekali. Tapi ada hal-hal yang masih kata apa, insidentil. Misalnya 17 Agustus atau hari-hari keramaian. Hari perayaan-perayaan khusus. Iya, pameran-pameran gitu ya Pak ya, tetap diikutin ya. Meningkatkan animo ekonomi kerakyatan. Berarti kalau rentan harga batu yang ada di sekitar kita sekarang ini rentan dari harga berapa sampai harga berapa nih Pak? Ada yang harga dari 100.000. Iya. 100.000 dan ada juga harga yang 15 juta. Wow, jadi tergantung juga tadi ya Pak ya yang Bapak sampaikan ya variasi kriterianya ya. Oke, kalau gitu nanti saya mau lihat proses pengasahan batunya boleh ya Pak ya? Silakan. Oke. Itu bisa dilihat nanti di situ. Siap.
Nah, Bang, ini tadi sudah hampir mau jadi ya? Jadi, ya. Oke, ini tadi sudah diasah ya, Bang, ya? Dari pola. Untuk teknik mengasah itu ada nggak, Bang? Teknik mengasah tergantung orangnya lah sebenarnya, Mbak. Kalau orangnya ada jiwa tukang, jiwa seni, bisa. Tapi kalau orang jiwanya udah ada jiwa untuk situ, udah bisa ngasah. Itu tekniknya seperti apa biasa digunakan? Hah? Tekniknya seperti apa digunakan? Tekniknya gimana ya? Bisa sih jelasin. Biasa ya. Dari pinggir dulu, iyalah. Atau dari mana? Dari pinggir dulu, ngambil, buat lingkaran oval. Ya. Terus tinggal kita buat lekuk-lekuk apa ya? Separuh lingkaran gitu lah, Mbak. Iya. Nah, kalau udah nampak rapi udah tinggal dipoles. Tinggal diperhalus ya. Iya, tinggal halus. Okay. Gitu aja, Mbak. Berarti memang tergantung. Jadi kepada... kalau pinggir rendahnya tergantung selera, si ini pembeli ya. Pembeli. Udah, oke. Okay. Dari proses ini nanti mau berlanjut ke Nalusan. Nah. Kita lihat juga ya, Bang, ya. Proses. Boleh. Nah, tapi ini belum selesai nih. Boleh, lanjut. Yuk. Fenomena ini muncul dari sosok Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang memberikan hadiah batu akik jenis bacan kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama waktu itu. Terlepas dari kejadian tersebut, dari zaman prasejarah terdahulu pun sudah ada zaman batu yang diperiodisasi menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua Paleolitikum, zaman batu tengah Mesolitikum, zaman batu muda Neolitikum, dan zaman batu besar Megalitikum. Bahkan alat-alat masak dan kehidupan sehari-hari pun berasal dari batu. Meski kini peminat koleksi batu akik menurun, namun ternyata tidak sepenuhnya ditinggalkan oleh masyarakat. Para penggemar, pemerhati, dan kolektor terus merawat serta melestarikan batu akik yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Salah satu komunitas yang ada di Kota Jambi yang masih terus menggemari dan mengoleksi batu akik adalah komunitas Apa Baki Jambi, Asosiasi Pengrajin Batu Akik Kota Jambi. Tidak hanya di pasar TAC Kota Jambi yang menjadi sentra batu akik, pada malam hari di Jalan Patimura sepanjang pinggir area kuburan Cina Kota Jambi juga menjadi sentra batu akik. Banyak penjual yang masih bertahan untuk menawarkan keindahan batu akik.
Untuk kisaran harga, dibanderol dari harga Rp200.000 hingga Rp15.000.000. Bagi pemirsa yang suka mengkoleksi batu akik, kemungkinan pasar TAC Jambi dan sepanjang pinggiran kuburan Cina Kota Jambi bisa menjadi referensi pilihan Anda untuk berburu berbagai jenis koleksi batu akik. Tapi ingat, jangan lupa memakai masker, membawa hand sanitizer, dan menjaga jarak ya selama memilih batu. Bang, ya. Kapan nih Bang boleh diceritain kalian batu akik? Kalau senang suka akik dari dulu suka gitu kan, senang batu akik dari dulu. Dan kenapa sih suka dengan batu akik? Karena batu akik itu penuh kemilau ya kan, keindahan dengan seni, bermacam warna, bermacam bentuk, sesuai gitu yang kita bentukin, asain macam mana. Ada harapannya nggak batu akik? Harapannya ya ada tetap. Untuk kemajuan batu akik kita perlu dukungan masyarakat semua kan, dan pemerintah semua. Jadi biar bisa maju lagi kayak dulu lagi gitu. Nah pemirsa, ini dia tadi prosesnya sudah kita ikuti dan sudah jadi ya sampai tahap terakhir nih pemasangan ke ring cincinnya. Iya. Nih sudah jadi tadi namanya Rep Senamat Kalsedoni. Kalsedoni. Atau biasa masyarakat juga nyebutnya sebagai limo manis, kalau daerahnya orang Jambi bilang limo manis. Nah, kalau untuk satu ini bisa dibanderol dengan harga berapa, Bang? Kalau sudah ikat yang mewah macam gini, bisa dibanderol 600, Mbak. Wah, dibanderol dengan harga 600.000. Tapi misalnya nih, pemirsa juga ingin beli yang rentan yang harga murah, ada nggak? Ada, Mbak. Dari mulai harga dari berapa? Harga 150. Dari harga 150.000 sampai dengan? Sampai 600-an. 600-an ya, tapi puluhan juta juga ada, ada ya Bang. Ada, ya. Jadi semuanya itu tergantung ke selera pemirsa di rumah. Yep. Nah, kalau gitu, Abang terima kasih banyak ya sudah diizinin tadi kita melihat koleksi-koleksi yang ada di sini, koleksi-koleksi dari komunitasnya. Dan tentunya pemirsa di rumah, semoga nih ya buat para pecinta batu akik tetap terus mempertahankan cintanya terhadap hobinya, dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kembali fenomena membumingnya batu akik kembali lagi ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, demikianlah bingkai pada hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.